kalau kita ini. Oke, seperti itu. Mantep. Wow, ini adalah kekuatan dari Great Sword ya. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu kita bakal coba addon yang sangat keren banget teman, yang mana ini bisa mendukung kalian dalam bermain survival ya, dan juga memberikan animasi seperti ini teman. Wow. Oke sih, kalian bisa pilih yang mana. Ada dua pilihan, nanti kalian bisa pakai buat survival aja, atau kalian juga bisa tambahkan dengan addon seperti ini ya, dengan tambahan animasi lihat dilari dan mukul. Oke, mukul set. Oke, okay. Tendang-tendang, pukul. Oke, okay, mantap. Kalau kita lari, kita juga bisa mukul seperti ini. Oke, okay, mantap ya kan. Nah, oke, okay, keren banget teman. Dan juga kalau dia loncat, dia sepakal seperti ini ya. Ini animasinya sungguh keren banget teman. Lihat, nah, mantap banget kan. Ini adalah nama addonnya itu Combat Treasure Pack, yang mana disini bakal memberikan kalian pengalaman combat yang paling lebih asik lagi ya. Lebih asik ya. Lihat, kalau dia ke atas, dia bakal seperti ini tangannya. Oke, okay. Kalau dia jatuh, lihat seperti ini. Nah, oke, okay, nggak kelihatan ya. Tapi dia bagus banget kalau dia jatuhnya seperti itu ya. Nah, oke, okay. Di sini kita langsung aja daripada berlama-lama, kita langsung aja coba ke videonya ya. Oke, okay, pertama aku coba dulu. Oh iya teman, ini nggak bisa lagi dipakai ya ketika kita udah menggunakan versi 1.19.20 ya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai addon ini. Mungkin nanti ada update terbaru ya bisa digunakan ya. Oke, kita pertama kesini dulu sih, kalau kita pegang arrow biasa saja ya. Nah, biasa saja. Terus kita coba lihat dulu sini apakah yang baru, nggak ada. Nah, kalau di sini ada sebenarnya, ada adds tambahan ya mungkin, yang bisa kita tambahkan ke senjata kita. Oke, pertama kita lihat dulu di kepala sini, nggak ada helm armornya, nggak ada helm, baju nggak ada. Oke, di celana juga nggak ada, dan di sepatu nggak ada juga. Oke, kita coba ke item. Nah, ini dia teman, item yang memang bisa menambahkan kalian dalam dalam bermain survival ya, lebih mudah teman. Oke, kita bakal coba ambil dulu, ambil item ini kita buang dulu karena kita nggak perlu, ini kita buang aja dulu ya. Oke, kita ambil. Nah, di sini kita ambil ini dulu, kita ambil. Oh, ada sabit teman. Kita coba bandingkan dengan item kita. Oke, mirip-mirip aja ya, kita coba yang agak berbeda ya kan. Jadi biar kita bisa review yang agak beda gitu loh. Nah, dan juga ini spatula ya. Nah, ini dia teman. Kalau kita lihat kita misalkan bawa ini kan apa nih? Spek ya. Kita lihat tangan kita bakal seperti itu ya ketika kita membawa. Lihat ya, kita bawa nih. Nah, dia bakal bawa seperti ini. Oke, kita bakal kalau mau lihat kan bisa pakai ini, tapi ini cuma buat berfungsi buat ngubah seperti aja. Nah, dia. Nah, ini dia kalau kita membawa pakai spek bakal seperti ini. Terus kalau dia nyerang bakal seperti ini. Nah, oke. Okay. Kita bisa jadi jilong. Wow, jadi jilong. Kalau kita tahan. Wah, oke. Okay. Tahan. Nah, seperti ya, dia bakal kayak ngeluarin jurus seperti itu. Terus kalau dilari, kita bisa nusuk gak? Bisa nusuk gak? Oke. Okay. Kalau kita lari, kita nggak bisa sambil nusuk ya. Kalau kita sini nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai nanti mode person, fast person, kita bisa pakai teman-teman. Oke, okay, dan ini juga bisa berbeda loh. Jadi kalau kita lihat lagi, aku bakal coba review dulu ya, biar kalian bisa paham apa bedanya. Nah, kita pakai mode fast person. Kalau kita pencet gini aja, kalau kita tahan nanti kan cuma kayak gitu aja, nggak kelihatan. Tapi kalau kalian pencet snake, nah terus kalian coba tahan, nah tuh bakal beda lagi temen. Nggak kayak yang pertama tadi ya, dilihat di. Coba seperti ini, kita coba tahan. Nah, beda kan? Jadi kalau kalian pencet pencet ini, nanti bakal beda teman. Nggak kayak tadi kalau kita berdiri seperti ini. Nah, oke, okay. Nah, sekarang kita juga punya diamond katana ya. Oke, okay, di katana kalau kita pencet ini seperti ini. Oh, animasinya kalau kita tahan. Oke, okay. Mantap, keren banget. Terus kalau kita snake, kita pencet wheel, nah itu bakal mengeluarkan jurus lagi teman. Oke, okay, keren banget kan. Nah, terus kalau air sword apakah ada bedanya coba. Oke, okay, nggak ada animasinya ya. Jadi kalian nggak ada message, nggak ada animasinya ya ketika menggunakan ini. Nah, ini kita punya water sphere. Oke, dibuat
buat yang suka dengan tombak nih, bagus banget nih. Coba tahan. Oh ya kan, ini lempar nih, dia bakal ngelempar tuh. Kalau kita pencet snake, kita kayak gini ya. Kalau kita pencet, bisa nusuk loh teman. Wow, ini jurus Jilong nih. Jurus Jilong yang ke pertama buat narik ya. Lihat. Mantap. Oke, coba ya serang. Loh, belum, bentar. 1, 2, 3 serang. Lepas dong. Nah, oke. Kita pertama pakai tampilan seperti ini saja dulu. Nanti kita bakal coba ubah ke person buat lihat skillnya ya. Oke, ini buat coba yang ini. Kita coba yang ini lagi. Oke, ini machine apa ya? Coba kita pukul seperti ini pukulnya ya. Pukulnya seperti ini, teman. Nah, pukulnya seperti itu. Kalau kita tahan. Oke, kalau kita pukul sekali. Oke, seperti itu ya. Kalau kita snake, kita pukul tahan. Wow, ada ultinya, teman. Dia bakal menambahkan kekuatan strike-nya ya, jadi. Wow, kita pukul. Oh, enggak kena. Tapi kalau kita tahan seperti ini, bakal situ aja ya. Oke, sekarang kita berubah jadi ke mode person, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika kalian bermain survival ini lebih mudah, teman. Lah bermainnya ya. Lihat mana babi tadi. Oke, sini Piggy. Nah, tadi Piggy. Kita pukul. Oke, kalau di sini enggak kelihatan ya senjata kita. Nah, ini kalau ini kelihatan. Nah, mantap banget. Dan kalian bisa langsung aja nge-kill seperti ini ya. Nah, lihat. Oke, lempar seperti ini ya. Nah, ya coba kita lempar ya. 1, 2, 3. Oh, gak kena teman. Nih dia kalau pukul. Nah, ini dia. Ini yang aku bilang tadi teman, kalau kita pencet ketika berdiri terus kita tahan, nanti bakal kayak auto kill. Tapi ketika dekat aja ya, nggak bisa jauh. Lihat ini. Seperti itu, teman. Coba lagi. Aduh, maaf. Coba lagi ya. Nah, itu kena tuh, teman. Dia kayak auto combat gitu loh. Gimana ya? Aku jelasinnya seperti ini deh. Kita pakai mode belakang aja ya nih. Nah, nanti dia bakal kayak auto gitu, teman. Nah, dia seperti ini ya, lihat ya. 1 2 3. Oh, lepas belum ya? Bentar. Nah, dia kayak seperti itu, teman-teman. Keren banget kan? Nah, kalau yang lainnya sih kayaknya beda sih ya, enggak cuma katan aja deh yang kayak gitu ya, coba. Oh, enggak kebisa kan? Nah, ya kan enggak bisa, teman. Gua dan spare pun enggak bisa. Enggak bisa, teman-teman. Nah, coba gitu ya. Oke, ini adalah animasinya keren banget ya. Dan kita coba lagi pakai senjata lainnya, teman-teman. Oh ya, ini buat apa ya? Coba kita keluarkan dulu ya. Kita ambil ini gimana cara gunainnya? Oke. Di sini kalian harus ganti ke Assassin Dagger. Dagger. Oke. Katanya buat gunainnya kita harus pakai dagger, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba cek lagi. Bentar nih, hujan tuh, teman-teman. Hujan suaranya ya. Jadi agak berisik nanti. Nah, oke, kita ganti. Sekarang kita coba kembali lagi, kita ambil semuanya, teman. Kita kembalikan ya kan. Nah, sekarang kita buka lagi item kita, apakah ada di kapak juga. Coba cek di kapak. Oke, di kapak nggak ada, di derek nggak ada, teman-teman. Oke, nggak ada ya, berarti nggak ada tambahan dimanapun kecuali di pedang ini saja. Oke, di sini kita lihat lagi ada dagger kecil, golden dagger, ada wooden lance. Oke, bisa lance ya. Terus ada netherlight sama saja. Ada great sword. Oh nih, besar banget teman-teman, great sword ya. Ada juga Irodoshi Tsubasa, ada demon halberd, ada stone stabber, ada rapier juga. Nah, ada rapier juga. Dan juga kita bisa naruh senjata kita, teman-teman. Seperti kanan kiri gitu loh. Wow, keren banget kan? Dan juga satunya lagi kita coba ambil apa ya? Longsword. Nah, lihat, kita bisa bawa banyak senjata, teman-teman. Nah, kalau kita bawa rapier, nah ya kan, mantap nih. Jadi di tubuh kita itu loh, di saku kita tuh kita kayak bawa senjata rapier ya. Nah, lihat, bisa bawa. Nih lihat, nah, oke, kita jadi bisa bawa senjata dua, teman-teman. Nah, apakah itu berpengaruh di karena diletakkan di sini atau bagaimana? Kita coba kita pisahin ya, ini kita ubah jadi ke sini. Nah, apakah tetap sama? Oh iya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa kecuali kita taruh rapier kita di sini. Ini cuma ngikutin dari apa kita taruh di sebelah kiri. Kalau kita taruh ini di sebelah kiri, nanti bakal
bisa keluarkan sebelah kiri ini ya. Lihat, dia kayak bawa gitu. Tapi kalau kalian taruh lagi, dia bakal berubah. Oke, kita coba lagi. Nah, ini pedangnya bagus banget, teman-teman. Jadi kalian bisa coba. Ini udah berapa menit? 9 menit. Oke, kita bakal coba terakhir ya. Ini dagger. Kalau kita tahan, oke, dia lempar. Dia nyerang seperti ini. Kalau kita sneak, oh, menghilang. Oke, ini adalah jurusnya steel ya. Jadi adalah jurusnya assassin steel. Terus kita juga punya diamond halberd. Oke, kalau kita tahan, oh, dia kayak ngeluarin jurus gitu. Lihat. Nah, ya kan? Terus kita punya guys longsword. Oke, kalau kita pukul seperti ini, kalau sneak, wow, mantap. Kita juga punya Tsubasa. Waduh, mantap. Kalau kita ini agak mirip dengan katana ya, lihat. Nah, kalau kita tahan, oke, kita sneak. Oke, seperti itu ya. Ini diamond sword, great sword. Oke, kalau kita ini, oke, seperti itu. Mantap. Wow, ini adalah kekuatan dari great sword ya, berputar full hammer. Oke, kalau kita sneak, oke, ini dia lance. Oke, nah, kalau kita sneak, oke, kayak jalan gitu ya, nggak tahu. Tuh kita olah pakai rapier. Kalau kita tahan, wow, itu kayaknya jurus ultinya ya. Oke, mantap. Oke, teman-teman, seperti itu saja ya. Karena ini begitu banyak, jadi aku nggak bisa juga review lama-lama. Kita bakal coba lagi ya. Langsung naik dong. Coba. Oke, kita coba tahan. Nggak kena dong. Oh, nggak kelihatan animasinya ya. Tapi ini keren banget, teman. Nah, oke, teman-teman, videonya sampai dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.